Meskipun banyak cerita di balik jejak ulama di kota Surakarta, perjalanan ini membawa penasaranku untuk mengetahui sosok yang masih berhubungan dengan sang pendiri Masjid Riyad, yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, putra tertua Habib Alwi yang tidak pernah sama sekali berjumpa dengan sang ayah selama hidupnya. Habib Ahmad adalah satu-satunya putra Habib Alwi yang lahir di kota Seun, Hadramaut, Yaman, pada sekitar tahun 1340 Hijriah atau 1920 Masehi. Sejak di dalam kandungan, Habib Ahmad sudah berpisah dengan sang ayah, karena saat itu Habib Alwi sudah berdakwah di tanah Jawa. Dari saat inilah Habib Ahmad tumbuh jauh dari dekapan ayahandanya. Akan tetapi, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Khalifah Habib Ali Habsyi di kota Seun, yang sekaligus pamannya, adalah yang merawat Habib Ahmad sejak kecil. Nah, di bawah bimbingan dan didikan pamannya inilah Habib Ahmad tumbuh, berkembang menjadi seorang tokoh ulama besar, bahkan masuk ke dalam jajaran guru besar kota Seun di kala itu. Besar sekali pendidikan Al-Habib Muhammad ini, walaupun beliau adalah paman, tapi beliau adalah seorang ayah. Katanya Al-Abba ba'da Abi, beliau adalah ayahku setelah ayahku. Artinya ayahku Habib Alwi maksudnya. Dan beliau adalah seorang figur murabbi yang mendidik sekaligus juga Syekh Fath. Guru Fathnya Al-Habib Ahmad bin Alwi adalah Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pendidikan yang luar biasa. Kata beliau, salah satu beliau memberikan satu kisahnya. Kalau ingin membangunkan sholat tahajud di ribat Al-Habib Ali. Habib Ahmad tidurnya di ribat, tidak di rumah. Itu diikat kaki jempolnya dengan seutas tali. Diikat, tali itu kemudian dijulurkan ke sampai ke bawah. Sehingga kalau Habib Muhammad itu datang ke Masjid Riyad jam 2 malam, hanya menggoyangkan tali tersebut, maka goyanglah kakinya Habib Ahmad. Dan beliau bangun. Dan tidak dimulai dars, minhaj, ataupun alfiyah, Imam Ibn Malik, kecuali hadirnya Habib Ahmad. Satu-satunya seorang santri yang dikagumi oleh pamannya sendiri dan guru Syekh Fathnya adalah beliau. Kenapa? Karena Habib Ahmad ini, walaupun beliau taklim kepada gurunya, tapi beliau adalah seorang yang laudai itu dan mulahid, selalu perhatian. Jadi Habib Ahmad itu tidak pernah memerintahkan kepada Habib Ahmad. Jadi beliau hanya begini aja, pegang mulutnya begini, lalu kemudian disediakan bantal sebelahnya. Jadi mengerti betul apa yang diinginkan oleh gurunya. Beliau ingin bangkit, menegakkan punggungnya begini, langsung diambilkan tongkatnya, disediakan ada di hadapannya. Jadi faham betul. Gerakan gurunya ini cerdas, Habib Ahmad bisa memahami. Dari itulah kemudian kalau beliau memperhatikan ada sebagian murid-muridnya yang kurang begitu peka dengan hal itu, beliau selalu memberikan satu apa nasihat, jangan seperti itu. Hendaknya seorang murid itu yang peka kepada gurunya. Kan dulu saya punya paman dan guru saya Habib Muhammad begini mendidik saya. Itu hasil pendidikan seorang faqih allamah nahwi Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dari bekas dari pendidikan athar daripada pendidikan pamannya Al-Habib Muhammad dan Habibah Khadijah. Kegigihan sang paman dalam merawat dan mendidik Habib Ahmad sungguh benar-benar menjadikan sosok Habib Ahmad di kemudian hari yang tumbuh menjadi ulama besar, masuk ke dalam jajaran ulama di Segani di kota Seun, Hadramaut saat itu. Figur Al-Habib Ahmad adalah sosok figur ulama besar. Ulama besar, mufti di kota Seun. Tidak jarang orang yang datang sama Habib Ahmad tidak hanya menanyakan ilmu, termasuk menanyakan tentang masalah konsultasi keluarga, figur seorang anak yang hilang. Habib Anis pun demikian. Banyak orang datang sama Habib Anis ini, bahkan mengatakan, Habib, saya punya istri ini hilang. Saya punya istri nggak berakhlak. Saya punya anak begini. Saya punya kerjaan pabrik, saya terbakar. Datangnya sama Habib Anis, karet hilang pun datang sama beliau. Sama beliau. Saya rasakan saya duduk sama Habib Ahmad pun sama seperti itu. Gak ada lelahnya sama sekali, walaupun beliau sudah di usia yang sangat begitu tua ya,
tidak sangat tua, tak segitu tua. Tapi semangat beliau turun dari rumahnya ke Masjid Riyadh tiap hari. Naik, dituntun. Semangat beliau ini. Sembahyang lima waktu tidak pernah tertinggal dengan jamaah. Ngaji Quran, wewangian ada di depannya. Menyambut tamunya tidak jarang dari tamu Al-Habib Ahmad, dari kaum ulama. Kemudian orang-orang awam di kota Siwun, dari Tarim, dari Siwun, dari manapun. Bahkan beliau kunjungan ziarah. Kalau berkunjung ziarah, ditanya kita. Kita santri yang ditanya. Hari ini ada taklim, tidak ada. Tidak ada taklim. Libur, libur. Diajak. Diajak untuk kunjungan ziarah ke tempat Habib Ali bin Muhammad bin Salim Al-Attas di Huraydah. Seorang alim ulama besar di masa itu. Suatu ketika Habib Alwi sangat merindukan sang anak yang belum pernah ditatapnya. Dengan penuh kerinduan, ditulislah surat kepada sang kakak yang merawat Habib Ahmad untuk dapat segera membawa Habib Ahmad ke Tanah Jawa, berjumpa dengan ayah juga keluarga lainnya, dan merasakan kehangatan keluarga. Ditanya, Habib Alwi itu rindu dengan anaknya Ahmad ini. Dia bilang sama Habib Muhammad, ya Muhammad, saya rindu dengan anakku Ahmad. Tolong anakku Ahmad ini bawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia sama Habib Muhammad, pamannya. Diongkosi, naik kapal. Sampai di Malaysia atau Singapura, karena masih dalam penjajahan Belanda itu waktu Indonesia. Gak boleh masuk ke Indonesia, ditutup Indonesia. Mau gak mau pulang ke Hadramaut. Pulang ke Hadramaut, Habib Ahmad. Habib Ahmadnya gelo, karena beliau semenjak lahir gak lihat abahnya. Abahnya pun gak demikian. Semenjak beliau hijrah ke Indonesia untuk dakwah, gak pernah lihat anaknya, karena anaknya masih di kandungan. Istrinya, masih di janin istrinya. Jadi ini gak lihat abahnya, abahnya gak lihat anaknya. Waktu terus berjalan hingga tersiarlah kabar wafatnya sang ayah kepada Habib Ahmad di kota Seoul. Sang ayah, sosok yang belum pernah ia jumpai selama hidupnya, menjadi pukulan yang amat berat tatkala mendengar kabar tersebut. Ya, waktu Habib Alwi meninggal dunia, beliau tulis surat, ya, menangis, tulis surat, hingga akhirnya kemudian beliau pun ingin datang ke kota Indonesia ketika itu, tapi karena biaya dan karena faktor juga transportasi yang sangat sederhana ketika itu, sehingga beliau hanya menuliskan surat, dan kemudian beliau pun sempat juga beberapa orang juga beliau kemudian bertakziah, dan banyak orang juga bertakziah ke Habib Ahmad ketika itu di kota Siwun, untuk mengucapkan a'zamullah ajrak bila sungkawanya. Lalu kemudian beliau maklumatkan kepada Habib Anis. Dan banyak orang yang bertakziah ke tempat saya dari beberapa ulama di zaman itu yang datang untuk mengucapkan bila sungkawa. Dan beliau banyak memberikan pesan kepada Habib Anis untuk tetap sabar. Jangan sampai pernah meninggalkan jejak langkah dari abahmu Ali, Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Itu pesan-pesan Habib Ahmad kepada Habib Anis. Saat mengetahui dibukanya jalur perjalanan ke Tanah Jawa, Habib Ahmad segera bergegas melakukan perjalanannya untuk berziarah sang ayah yang sangat dirindukannya. Beliau juga rutin berkunjung dan bersilaturahim dengan saudara-saudaranya yang semua tinggal di Indonesia. Kondisi Al-Habib Ahmad, beliau datang setiap 2 tahun sekali. Semenjak beliau masih sehat, beliau datang setiap 2 tahun sekali, datang ke Indonesia. Di tahun pertama beliau datang hadir haul di kota Siwun, tahun kedua datang haul di kota Solo. Begitu dan begitu. Sampai akhirnya kemudian di masa beliau sudah agak sedikit tua dan beliau sudah usia seperti itu, jarang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia di saat akan waktu ada pernikahan salah seorang saya punya sepupu. Datang kemudian dalam kondisi yang kurang begitu sehat bersama dengan kerabat dan keluarganya, kurang begitu sehat. Akhirnya pun beliau paksakan datang ke kota Solo, itu dipaksakan dalam kondisi yang kurang sehat, dipaksakan hanya untuk mengembirakan hati saudara-saudaranya. Anda lihat Mas Berdes, beliau kalau dipanggil sama saudara-saudaranya dengan panggilan apa? Akhuya. Apa akhuya? Saudaraku yang aku cintai.
saudara-saudaranya perempuan yang laki ini kadang-kadang kalau bercanda dengan beliau, kadang dipacari. Rambutnya dipenyai dengan pacar. Kadang kemudian sama anak-anaknya kemudian di ya bermain. Layaknya seorang ayah bermain dengan putra-putranya, dengan adik-adiknya. Jauh, adik-adiknya jauh lebih muda dari beliau. Dalam kondisi yang begitu sudah sangat tua dan begitu ya saya katakan tidak sakit tapi itu makom barangkali seperti itu. Datang ke Jakarta Mas Merdas untuk pulang ke Hadramaut. Sampai di Jakarta jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Memang di Solo sudah dalam kondisi yang begitu kurang sehat. Beliau sempat apa di kota Solo waktu semenjak dia sakit itu punya satu karangan namanya Unsul Fuad. Karangannya dia sendiri. Kumpulan wirid-wirid, kumpulan dikir-dikir. Namanya kitab Unsul Fuad. Saya disuruh mentasheh. Mungkin ada tasheh, ada karang, ada kata-kata atau mungkin ada kalimat yang tersingsal atau mungkin hurufnya kurang begitu jelas atau harokatnya mungkin belum diharokati, tolong diharokati. Ada kira-kira ada 500. Saya bersama dengan putranya Habib Taufik ketika itu namanya Muhammad. Muhammad bin Taufik bin Abdul Ghadir Sekaf Pasuruan. Sama dengan para beberapa santri yang ada. Lalu kemudian 500 saya berikan kepada beliau. Masya Allah, Barakallahu Fik, dipeluk. Anak-anak itu dipeluk dan diberi hadiah, dikasih uang $100. Jajakan anak-anak ini uang $100. Semenjak beliau kemudian sakit itu, beliau banyak mengeluarkan sodakohnya, bahkan memberikan kepada orang-orang yang punya. Datang ke Al-Fulan, 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 sodakoh, sodakoh, sodakoh. Gak sedikit sodakoh yang dia keluarkan. Pulang ke Jakarta, beliau dalam kondisi sakit untuk pulang ke Hadramaut. Meninggal dunia di Jakarta, akhirnya pula kemudian dibawa ke kota Solo untuk dimakamkan di sini dekat abahnya. Semenjak gagalnya pertemuan Habib Ahmad dengan sang ayah, saat Habib Alwi masih hidup, Habib Alwi menulis kesedihannya kepada sang kakak yang merawat Habib Ahmad di kala itu. Hingga di tahun 2008, menjadi kunjungan terakhir Habib Ahmad ke Indonesia, dikarenakan beliau menetap untuk selamanya di Indonesia. Sampai kemudian Habib Alwi pun menangis, sedih, tulis surat sama Habib Muhammad. Tulis surat sama Habib Muhammad, dilayangkan, dapat kira-kira dapat berapa bulan, dapat balasan surat dari Habib Muhammad, kakaknya Habib Alwi. Dia mengatakan apa? Kata Habib Ahmad, ya Alwi, nanti di akhir umurnya Ahmad pegangan kakinya. Pegang kakinya, jangan boleh kemana-mana. Biar bersama dengan kamu di sana. Apa ini maksud ini semuanya? Di surat itu ada. Subhanallah, di akhir umur Habib Ahmad, gak kemana-mana Habib Ahmad bersama dengan abahnya di sini. Seakan-akan Habib Ali mengatakan, jangan pulang ke Hadramaut, abahmu di Solo. Suatu hal yang sangat luar biasa, kedekatan Al-Habib Ahmad dengan saudara-saudaranya, wabil khusus kepada Habib Anis, Habib Ali, saya punya abah, Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Muhammad Fadl, dan saudara-saudara beliau, akhwat beliau. Dan kedekatan Al-Habib Ahmad adalah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Apa yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, turun ilmunya kepada Habib Ahmad. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asgaf Jiddah, Allah irham, kutub besar, beliau mengatakan, hadza Ahmad adalah bayangannya Ali bin Muhammad. Anda kalau ingin lihat Ali bin Muhammad Al-Habasyi adalah Ahmad bin Alwi. Jadi inilah ya, bentuk seperti itulah. Ya saya ambil tarik garis benang merahnya adalah ternyata semua itu adalah diikuti apa yang dijalankan oleh orang tuanya, dijalankan oleh mereka. Nah, beda dengan kita kan ingin cari pamor, ingin cari nama, ingin cari bendera, ingin cari popularitas. Mereka tidak seperti itu ternyata. Yang ingin mereka cari adalah apa yang dijalankan oleh abahnya, oleh datuknya, oleh gurunya, oleh kakek nenek moyangnya hingga Rasulullah, itu yang mereka jalani. Menangnya mereka di situ sama kita. Kita enggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan mereka. واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجمنا في عمل بطاعتك وصدق خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي. Kini tinggallah kisah dan suri teladan Habib Ahmad yang dapat kita kenang. Bahkan di akhir hayat beliau ingin dekat bersama sang ayah dan saudara-saudaranya di Indonesia.
yang hingga sekarang jenazah beliau bersemayam bersebelahan dengan ayahandanya di komplek Masjid Riyad, Surakarta. Sepengetahuanku masih banyak yang belum diungkap dari sosok Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh lainnya dan menyusuri jejak mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih jauh sosok Khalifah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Habib Anis dari kecil sudah dagang di Pasar Klewer, punya kios di Pasar Klewer. Dari sebelum kios yang ini, kios ini kan bangunan yang ketiga. Jadi sebelumnya dari kios kecil Habib Anis sudah dagang. Jadi sepeninggal abahnya Habib Anis nggak begitu goyang, nggak kaget. Walaupun masih muda ya, namanya anak muda kan kita bisa lihat ingin bermain dengan temannya, ingin seperti orang-orang pakai celana, pakai misbah Habib Anis. Datang ke Pasar Klewer punya kios di sana. Habib Anis tidak bergeser sedikit pun daripada manhajnya Habib Alwi. Demi Allah saya katakan, semenjak ada Habib Anis, tidak pernah saya merasakan hidup di dunia. Nikmat yang ada, haul itu rasanya lain. Dan beliau itu punya prinsip di dalam dakwah yang luar biasa, yaitu bagaimana kamu itu menghidupi dakwah, bukan mencari hidup di dalam dakwah. Thank you.